Ya, iya, what's up geng, balik lagi channel Easy Official ya guys. Oke guys, seperti biasa kita bakalan main Magic Cheese lagi cok. Oke guys, sesuai requestan dari kalian kemarin ya, yang ada yang minta 9WM ya guys, 9WM 4 assassin guys. Di sini kita bakalan bikin, coba ya guys, bikin kombonya. Di sini gua pakai tas guys, biar perayaannya bisa cepat bintang 3 ya. Nah, di sini gua tuh oke banget cok, dapat one sebenarnya bisa gua makan, tapi enggak apa-apa gua dapat praya lagi ya di sini tadi. Jadi enggak perlu cuy. Gua udah dapat praya 2 di awal tuh udah bagus banget guys. Oke, kita makan dulu guys. Pria level 2 tercepat ya ini guys. Baru babak kedua udah ini guys, udah level 2 bintang 2 aja ya. Sebenarnya ada bookters guys, tapi gua nggak mau cobain ya. Terlalu ribet terus. Soalnya gue pernah cobain tuh bugnya ininya gue makan tapi hero nya nggak keluar gitu cok, tapi skillnya tetap kepake. Oke, kita jangan terlalu usun juga ya guys di awal, takutnya ntar nggak jadi berabe ntar guys. Astaga, malah menang loh. Gue pengen kalah padahal. Oke, ada pale, cok. Oke, ini kayak kita kalahin aja, guys. Biar dapat item yang bagus, cok. Siapa tahu ntar ada ini ya, guys. Ada apa namanya? Star Blade ya. Lumayan coy buat jilong ya. Oke, ada kesal assassin coy, kita ambil aja. Oke, kita pasangin loudspeaker dulu ya guys. Cari cuan cok di awal, biasalah. Oke, prianya aktif. Astaga, gak kuat cok. Nice. Masih menang gak nih? Masih lah. Martisnya kalah jarak ya tadi ya guys, makanya dia kalah cok. Oke, kita dapat praya lagi cok, kita jadiin assassinnya bentar, tapi ini gue mau fokus 9WM dulu ya guys. Assassinnya itu belakangan aja guys, soalnya palingan gue jadiin 2 aja guys. Oke, kita kalah ini guys, kalah telak anjir. Kalah telak guys. Oke, kita dapat praya lagi coy. Lumayan oke sih kita ya, cuman perengkonya ini kemana cok. Pengen dapat blazingnya tuh sebenarnya di praya guys, biar prayanya tuh tambah kuat ya. Oke, kita dapat berserker puri cok. Lumayan lah ini buat praya ya, dia ada critical chance nya juga cok.
10% sama 40% critical damage ya. Lumayan jadinya, cuy. Oke, kita dapat ini. Aduh, Preya gua enggak ulti-ulti nih, anjir, anjir. Oh, bisa, guys. Dibantai sama Leslie ya Preya gua, anjir. Preya tuh dari dulu OP banget ya, guys. Gak tahu kenapa Preya tuh jadi andalan semua kalangan gitu. Semua pemain magicis, guys. Damage dia tuh kayak splash damage gitu, guys. Jadi damage-nya bisa nyebar ya. Nyebar sampai ke belakang gitu, cok. Dan itu bisa kayak ngehit yang kayak Karina gitu, cok. Karina kan imun kan? Tapi dia nggak bisa imun sama splash damage-nya, cuy. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, Karina nggak bisa imun, cok. Oke, okay, nice. Kita dapat Preya lagi, cok. Nice, Preya lagi, coy. Gogas aja nih, cok. Oke, okay, nggak apa-apa. Sabar, sabar ya. Ini udah pasti bintang 3 cuy Preya-nya. Semoga dapat blazing ya. Gua sih maunya blazing neutron pel gak apa-apa, guys. Soalnya bisa hemat satu slot ya. Biar auroranya gak kepake, cuy. Soalnya rugi kalau pakai auroranya, guys. Gua mau lihat ini sebenarnya Gusion 9 WM ya. Lapsenya tuh katanya gede banget, cok, kalau asasinya aktif, cok. Oke, ada Starblade, please jangan dia, astaga. Baru juga dibilang jangan diambil ya. Oke, ada Crystal Gunner, coy, kita ambil aja. Siapa tahu nanti kita jadi dua udah lumayan, coy, damage-nya. Ditambah sama Berskepuri ya. Udah ngeri sih. Oke, nggak bisa, coy. Emang harus nunggu dari Tars ya. Oke, kita masih berapi-api nih, boy. Tidak ada yang bisa memadamkan api-api asmara kita ya, guys. Mungkin ini kayaknya, guys. Oh, enggak juga ya. Mamam tuh. Oh my god. Astaga, guys. Baru juga dibilang ya, api asmara kita padam, guys. Ngopi dulu, cuy. Enak, cok. Gua kalau bikin konten tuh, guys, nggak ketinggalan rokok sama kopi ya. Oke, di sini Preya gua dapat blazing, cuy. Blazingnya apa? Attack speed mati ya. Ini udah GG parah, cok. Kalau dapat, gua paling demen tuh kalau dapat yang blazingnya tuh attack speed kayak ini, guys. Karena attack speednya tuh kalian lihat sendiri aja tuh 1,5, guys. Buset, 5000 anjay. Kritikalnya 5000 ya tadi, guys.
bentar banget cok ngelawan ginian. Emang ngeri si Preya kalau dipasangin kayak gini guys. Udah ada true damage-nya, splash damage-nya, kritikalnya sakit cek. Iya si Preya tuh splash damage guys kalau nggak salah ya. Coba kita cek dulu guys. Preya. Iya guys, dia tuh kayak splash damage gitu guys. Oke. Gua mau jadi Angelong-nya cuy ini. Gua dapat kristal Gunner coy tadi lawan ini jungle ya. Noh, gua taruh di Argus coy. Ini mah Preya semua yang guys yang ngembabat abis nih. 49.000 anjir. No guys. Udah jadi 6 WM ya. Ntar gua kasih ke Zilong aja guys. Aduh anjir. Kena silent anjir. Preya gua kena silent guys. Nah, kritikannya 5000 cuy, 6200. Ya 6200 guys mentoknya ya. Rp6.200 coy. Kritikal dari Preya ya. Gak tahu kalau. Nah, dapat blazing lagi cok. Oke banget kita cok. Alutros dapat blazing ya. WM pula. Udah fix ini guys, kita bisa 9 WM ya. Udah fix banget nih. Kita tinggal naikin slot aja guys. Nice, langsung hilang boyung. Esme-nya itu kalau Esme-nya bisa ngomong lah, kok gua mati cok. Kalau bisa ngomong dia pasti kayak ngomong kayak gitu guys. Lah, kok gua mati anjir katanya. Ngeri cok damage-nya anjir. Oke, dapat slot please. Dia main tas 3 kayaknya guys. Nah kan, dia main tas 3 guys. Kita dapat slot cuy, dikasih slot gratis ya, mantep kali. Persan tadi WM-nya udah 8 cok. Astaga. Oh iya cok. Iya, WM-nya 8 coy. Waduh anjir, Lancelot-nya sakit banget cok. Lancelot-nya one hit gitu cok. Dia pakai combo apa anda? Astaga. Ntar gue bikin Lancelot guys. Sakit banget cok itu. Preya gue darahnya berapa tadi? Kita coba cek guys. Preya gua darahnya penuh tadi, ada shield malahan guys. Gila sih anjir Lancelot. Ini ya mainan Lancelot. Gila cok damage-nya sumpah cok, gak ngotak ya. Di plus swordman kali guys. Tapi darah Preya gua nih 9500 plus shield 4000-an kali ya guys.
Jadi belasan ribu anjir damage-nya, sumpah cok, langsung meninggal anjir. Oke, kalau ini 60% dari max HP ya, guys. Nice. Langsung hilang. Nice, langsung hilang. Asasinya aktif, cuy. Jilong gua juga udah menggila ini, guys. Udah nyocok anak orang sembarangan ya. Jilong udah mulai nakal, Bun. Oke. Please kasih gua kristal assassin atau enggak gunner gitu. Biar nih konten jadi makin perfect combo gitu, guys. Gua sih maunya assassin sebenarnya, guys. Soalnya gua pria gunner udah bosen, cok. Udah sering soalnya gua. Tapi kalau assassin jarang, guys. Gua. Pria gunner tuh memang sekali serosot hilang, guys. Udah dipastikan hilang ya. Oke, ada Hellcurt. Kita dapat kristal assassin, guys, tadi, guys. No. Gua pasangin di ini aja ya, Zilong aja ya. Jadi Zilong nih core kedua kita, guys. Di Alucard attack-nya 800 anjay. Ditambah blazing ya, guys. Coba kalian lihat Gusion-nya, guys. Aduh. Kasihan cok preanya. Waduh. Preanya tuh enggak kuat dia sebenarnya kalau cuman modal WM doang ya. Prea kita tuh assassin, cok. Assassin sama gunner gitu. Lawannya tuh auto meronta-ronta itu. Oke, kita lihat damage-nya, cuy. Aduh, jadi Molina anjir, nggak di rank, nggak di magic kiss Molina nih, ngeselin, cok. Buset, tigrinya ganggu banget anjir. Nice. 57.000 ya, guys, damage-nya. Oke, mungkin ini last match ya. Hyper Gusion. Kayaknya Gusion nggak bisa dibikin hyper, guys. Ngisi mananya itu lama anjir. Mungkin ntar gue bakalan bikin ya, coba aja ya kali ya. Dikombo sama Mage, guys, Gusionnya. Tapi Lancelot, gue penasaran sih Lancelot anjir. Gue soalnya jarang main superhero, guys. Gak tau kenapa superhero tuh kayak bosan aja kalau main tuh udah pasti win streak gitu, guys. Kalau superhero tuh di awal-awal tuh kayak nggak ada beban gitu mainnya anjir. Gak seru, guys. Kurang tantangan ya. Kalah juga, cok, tapi soalnya dia pakai tar 3, cok. Oke, guys, ya, segini aja untuk video kali ini ya, guys. Jika kalian mau request combo lain, boleh aja, guys, silahkan komen di bawah ya. Gue thank you banget buat kalian yang udah komen sama subscribe channel ini, guys. Thanks banget buat support kalian ya, guys, yang komen semangat bang kayak gitu. Gue seneng banget ya, sumpah, guys. Oke, guys, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kita berjumpa di next video. Bye bye.